Nikita Mirzani kembali mendatangi Polresta Serang Kota untuk menjalani wajib lapor. Ia datang bersama temannya, Fitri Sahuteru dan Dea, untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Fitri menambahkan dia memberikan keterangan sebatas yang diketahui. Memang pemeriksaan terkait unggahan rekannya yang diperkarakan oleh Dito Mahendra. Bahwa apapun yang Niki unggah, itu sudah ada di dunia maya. Keterangan satunya mengenai imbauan Niki, maksud itu bukan ditujukan ke Dito, jadi jangan baper, ujarnya. Ada sekitar 15 pertanyaan tambahan yang disampaikan penyidik. Tapi, katanya itu bukan masalah besar. Ditonya juga bukan siapa-siapa di republik ini kan, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan, tambah Nikita. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menambahkan bahwa kedatangan ke Polres menunjukkan bahwa kliennya patuh. Ia tidak pergi kemana-mana dan saat diperlukan datang.